Aduh, tidak aku. Speakerman dan juga kameramen ya. Kita akan menggabungkan speakerman dan kameram Ekawer di animasi Skibi di toilet ini. Wow. Ya, tenang guys, masih coba lagi. Nice. Hey guys, what's up, Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku pass cam lagi, yang berarti kita akan bermain game Stumble guys lagi. Dan tentu saja ini bukan konten game Stumble guys biasa, karena aku akan memainkan game Stumble guys versi Rudy WFA. Dan mari kita lanjutkan lagi game Stumble guys versi map rahasia. Tapi sebelum itu, aku pengen mainin dulu game Stumble guys versi biasa untuk mencari crown. Let's go. Oke guys, map pertama kita adalah Ice Hedge. Let's go. Set. Ngedrip di sini. Nice. Kita ke sini. Set. Belok dikit. Mantap jiwa. Drip di sini. Oke, hampir kena. Ini easy banget sih ini. Ini kayaknya aku udah puluhan ribu kali aku menang di sini. Jadi ya. Aduh. Aku pengen mencoba teknik baru ya. Set, tapi gagal. Aduh. Gagal lagi. Oke, masih ada kesempatan, guys. Oke. Tidak gagal sih. Sebenarnya aku pengen lompat double jump baru ya sampai finish gitu, tapi gagal, no problem. Oke, map kedua kita adalah Space Drop, yang mana Space Drop ini salah satu map yang aku suka sih ya. Aku lebih suka map ini daripada map Honey Drop ya. Di sini setidaknya kita masih bisa melayang-layang seperti ini dan langsung lolos guys, cepet banget, gila. Oke, map kedua kita adalah Jungle Roll. Map kedua nggak sih? Map ketiga ya? Map final guys. Wah, ini map final ini. Oke, aku akan serius. Oke guys, aku akan memenangkan ini. Oh, itu cepet banget dia. Curang banget guys. Dia pakai itu ya. Oke. Walaupun kita hanya pakai yang biasa-biasa saja. Wah gila, cepet banget. Curang. Itu emot curang itu guys. Itu emotnya curang sekali. Waduh, menang dia guys ini guys. Pakai emot bola dia curang. Aduh guys, dia menang. Oh no. Aduh, curang banget. Curang. Nggak usah temanin, guys. Oke, guys. Map pertama kita Jungle Roll. Tadi aku kalah di sini, ya. Ya, yowes lah. No problem lah, ya. Set. Kita balas kekalahan tadi. Tadi aku kalah. Ini ada lagi, guys, yang pakai bola, guys. Banyak banget yang punya emot bola, guys. Curang banget nih orang-orangnya. Kita harusnya main. Aduh, pakai skill, ya. Bukan pakai emot. Aduh, apakah kita masih bisa menang? Walaupun tidak punya emot, kita buktikan guys. Ini pasti kali ini kita dapat crown ini ya. Set. Sini, nice. Set, mantap. Oke, kesini lagi, set. Oke, kesini, set. Belok kiri, set. Set. Nice, kesini, set. Mantap jiwa guys. Perfecto, mantap tuh jiwa tos, mantap tos. Oke, map kedua kita Lost Temple. Aku suka map ini ya, karena ya seru aja gitu loh. Oke, kita akan gaskan. Set. Nice. Aduh, hampir jatuh guys. Kenapa rame sekali nih orang-orang? Tunggu dulu guys, daripada jatuh ya. Oke, tunggu dulu. Pokoknya ini mainnya di sini main santai aja guys, nggak usah buru-buru ya. Set. Oke, kita ada di barisan terdepan. Kesini double jump langsung. Kesini sembunyi. Nice. Set. Juara satin. Kalau ini final udah dapat crown ini kita. Perfect. Oh my god, ternyata final battle kita ada di Laser Tracer. Dan jujur aja aku suka di sini. Kenapa? Karena
ya seru aja gitu. Kan mereka kan tidak bisa pakai emot bola di sini. Kalau mereka pakai kayaknya mereka bakal kalah deh. Oke, di sini karena ini bukan balapan, jadi ya santuy lah, kita pakai ketangkasan saja. Set. Oke, mulai ada tukang tonjok, guys. Tapi tidak berhasil dia. Oke, jangan sampai kita yang kena tonjok. Oke, mati satu. Set. Set, cari yang aman aja. Set. Oke, mulai tonjok-tonjok itu. Amnyu-amnyu itu. Set. 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 Set, nice. Oke, berbahaya, kita harus menghindari itu ya. Yang ini, siapa sih ini namanya ini? Berbahaya ini, guys, satu orang ini ya. Set, set. Dia ingin mengincar aku dari tadi. Oke, berbahaya, guys. Oke, nice. Masih bisa. Oke, semakin cepat, semakin menantang juga. Oke. Oke, tinggal berdua. Kita harus pastikan dapat crown kali ini. Oke, ayo kita adu mekanik. Oke, lumayan jago dia, lumayan jago juga. Tapi aku lebih jago, guys. Oke. Oke, oke, oke. Ini seru ini. Ini yang seru ini. Adu mekanik kita, guys. Adu mekanik. Adu, adu, adu. Tidak, aku kalah. Oke, aku tidak dapat crown sama sekali, tapi no problem, guys. Kita akan langsung saja beralih ke game Stumble Guys versi Rudy WFA. Dan kali ini aku akan menciptakan karakter baru dari si Speaker, Speakerman dan juga Kameramen ya. Kita akan menggabungkan Speakerman dan Kameramen. Ya, Kameramen ya. Ya, Kameramen Titan ini kita akan lihat bagaimana, guys, pergabungan antara kedua Titan raksasa yang sangat overpower di animasi Skibidi di toilet ini. Wow. Wow. Keren banget, gila. Wow. Ini gila sih, ini keren-keren banget, pakai banget, guys. Pergabungan antara Kameramen dan juga Speakerman. Wow, amazing, amazing sekali everybody. Ini terlalu keren ini, guys. Terlalu overpower kayaknya. Kita akan lihat bagaimana kekuatannya. Kita akan langsung saja ke map rahasia Stumble Guys. Aku tidak sabar. Dari bentukannya aja udah keren banget gitu. Ada sayapnya seperti pesawat dan speaker dan kamera semuanya. Wah, GG sih ini. Kita langsung coba aja yuk. Kita langsung coba. Oke, di sini sebagai eksperimennya aku akan melawan TP Man versi Titan Upgrade ya. Ini akan menjadi pertarungan yang berat sebelah karena kita kan pergabungan sedangkan dia cuma TP Man Upgrade gitu. Tentu saja kita yang akan memenangkan pertarungan ini. Oke, tidak kena, guys. Oke, kita serang dia. Aduh, enggak kena. Oke, senang, tenang, guys. Masih coba lagi. Nice. Masih beradaptasi aku ya. Nice, nice. Sangat-sangat mantap everybody. Oh, tidak semudah itu dong, TP Man. Apa yang ingin kau coba lakukan? Hahaha. Saatnya kita melakukan pembantaian. Nice. Kita berhasil membantai. Langsung kalah kah? Loh. Cepet banget. Loh. Terlalu easy ini, guys. Terlalu gampang, gila. Wah, menang. Wah, ini terlalu kuat, terlalu overpower. Durasinya jadinya terlalu pendek ya. Padahal aku mau lama-lamain, tapi langsung kalah gitu ya. Ya udahlah ya, sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.